Ipung itu kakak kelas. Jadi pada saat awal ngobrol itu, karena ada kesamaan, kami sama-sama alumni Taman Siswa, tapi saya bukan dari Jogja, tapi dari Kediri. Nah, karena sama-sama alumni Taman Siswa, tidak kemudian kami merasakan bahwa meskipun itu tidak di satu kota, tapi merasa bahwa ini keluarga, jadi kayak ketemu keluarga. Nah, dia cerita tentang rencana itu, bahwa akan ada pameran keliling Sanggar Taman Siswa, jadi judulnya Sanggar Taman Siswa. Nah, karena Ipung kakak kelas, kemudian waktu itu saya ya sebagai kakak kelas saya mengundang Mas Ipung ya, gitu, karena kakak kelas di awal. Tapi lama-lama jadi kayak keluarga kan, udah wes manggilnya menjadi nggak pakai Mas lagi, Ipung, ya Yan, udah. Pak Ipung aduh merinding. Baru bicara Pak Ipung tuh orang luar biasa. Dia apa, orangnya friendly sama siapapun jadi teman itu, tidak pernah ngomongin orang jelek tentang sesuatu yang tidak bagus. Dia kalau sama kita yang muda tuh dia membimbing gitu. Membimbing karena beberapa kali kita berjalan bareng workshop di Ketam, di Thailand itu. Dia selalu sama kita yang muda-muda, tapi dia paling senior dan paling rendah hati orangnya. Kemudian mengayomi, membimbing, melindungi kita yang dan banyak mengajarkan banyak hal tentang bersikap dan sebagainya. Itu jadi dimanapun Pak Ipong berada itu menjadi teman yang luar biasa bagi siapapun. Dan saya merasakan itu ketika acara ini, ketika Pak Ipong nggak ada, saya aduh luar biasa. Bagaimana ya rasanya itu kayak kehilangan, sangat-sangat kehilangan, karena Pak Ipong itu kalau selalu di Jogja itu mesti mampir ke sini, yang lukis juga di belakang itu bareng-bareng sama Ibu. Kemudian selalu kita malam bakmi, kesukaan dia bakmi di mana, kita bareng-bareng itu, jadi berkesan lah untuk Pak Ipong. Jadi saya mengenal Ipong itu orang yang baik hati, ramah, friendly gitu ya. Kemudian dia itu mudah bekerja sama dan suka buat ilustrasi, kemudian suka desain apa ya. Pernah tahun 78-an dia memegang majalah atau membantu majalah Pusara Taman Siswa. Itu menunjukkan bahwa dia ada bakat jurnalisme. Nah, saya diminta foto karya saya itu dimuat di sana tentang patung Maluku Tenggara, patung primitif Maluku Tenggara. Jadi gambarnya orang duduk gitu ya. Nah, itu saya berikan dia. Nah, itu salah satu bahwa dia senang jurnalisme ya. Kemudian setelah dalam proses belajar di ASRI, dia kelihatan berbakat sekali dan sudah pada waktu itu mahasiswa saja sudah senang nulis dia ya. Nah, kemudian selain itu dia juga di dalam percakapan-percakapan itu menunjukkan bahwa pengetahuannya luas, suka sejarah dan sebagainya, dunia kritik dan sebagainya. Nah, kemudian kebetulan kok saya jadi pembimbing skripsinya, cuma saya lupa apa dulu judulnya itu ya, lupa ya. Nanti kalau ingat saya beritahu ya. Nah, kemudian dari sekian kebiasaan atau pribadi dia yang menarik itu, saya minta dia itu melamar jadi dosen. Karena kita membutuhkan tidak hanya orang pinter, tapi juga kesenimanannya kuat. Dan ini ditanamkan oleh guru-guru saya, Pak Abbas, Pak Widayat, Pak Fajar Sidik terutama. Jadi orang ASRI itu harus punya kekuatan itu, kesenimanannya kuat, tapi juga punya pemikiran yang kuat juga ya. Nah, ini jadi tepat ini. Makanya saya sering menyebut dia semacam berguru gitu ya. Dia tuh murid kinasih saya ya. Murid yang saya kasih sekali gitu ya. Makanya saya sampai ngelamar dia. Buat dia mau jadi dosen ASRI gitu ya.
ini orang yang saya cari seperti ini. Persis seperti Pak Fajar ketika meminta saya untuk melamar jadi dosen. Ini saya praktekkan pada Ipong, gitu ya. Jadi, bawa geleng gitu ya. Oh, mau kamu, Pong. Oh, saya mas, saya. Matur nuwun, dia, dia ngomong gitu, matur nuwun. Nanti, setelah saya dapat pengalaman di Jakarta, saya pertimbangkan gitu. Masih dipertimbangkan gitu. Tapi dia ternyata nyemplung di Kompas Gramedia ya. Nah, itu terus terang pada awalnya dia sedih gitu, Mbak. Waduh, mas aku jadi tukang neng kono. Ya, jadi pekerjaannya rutin gitu ya. Jadi saya agak anu nih, tertekan gitu ya. Ya, karena kan mungkin masih awal kan ya. Tapi saya senang setelah tidak berapa lama dia mungkin mendapat tugas khusus. Lebih-lebih yang terakhir ketika sudah lama sekali ya, sampai memegang bendara budaya itu ya, wah saya senang sekali itu. Nah, ketika saya pameran tunggal yang kedua di Jakarta di galeri Millennium itu tahun 2002, saya ngomong Pong, kowe mesti nulis aku loh, kowe duwe Kompas aku. Oh, jangan khawatir mas gitu ya. Nah, makanya dia nulis pameran saya yang pada waktu itu kalau tidak salah Juni 2002 loh tidak salah. Saya senang sekali karena apa yang disampaikan itu ya dia kenal betul gitu ya, jadi senang gitu. Dia juga cerita bahwa ada pengalaman yang membuat dia punya lebih gitu, punya lebih tidak hanya sekedar apa berkarya, tetapi dia juga mulai menulis. Itu pada saat sudah ke Kompas dan dia di Pusara pun tidak hanya dia membuat ilustrasi, mungkin juga beberapa menulis. Nah, pameran berdua kami di Surabaya itu rupanya dia juga melihat merekam apa yang kami lakukan dan akhirnya dia mengajak berbincang untuk menulis di Pusara di tahun itu. Jadi ditulis kakak kelas. Cukup menarik. Nah, ada cerita menarik. Saya sama Ipung ini sama-sama penggemar Jackson Pollock. Nah, di asri itu pengaruh, saling pengaruh itu mesti ada. Mesti ada, jadi dan itu lumrah nih ya. Malah guru saya, Pak Fajar itu ngomong, Aristoteles itu ngomong, siapa yang bisa mencipta itu, yang bisa meniru. Ya, itu paham pada alam sebagai guru ya. Seperti ada pepatah itu toh. Nah, mengapa saya tertarik pada Pollock? Karena tekniknya yang action painting-nya diciprat-cipratkan itu, kemudian satu hal adalah linear. Nah, saya orang yang melukis mengutamakan garis. Nah, itu jadi itu dasarnya dulunya. Eh lah kok Ipong melu-melu ya. Nah, tanda kutip ya. Melu-melu dalam arti wajar dulunya ya. Nah, ini lalu wah Ipong memang berto gitu ya. Padahal lukisan saya sebelumnya itu yang bukan Pollock ya, tapi lebih ke ekspresionisme, impresionisme itu banyak yang niru juga. Jadi ada yang niru juga dulu ya. Saya ingat sudah almarhum itu Rahmat Subhani misalnya itu pernah. Bahkan Siti Adiyati pun mungkin tidak sangat pernah ya. Jadi kayak Dufi, kayak Rusli itu loh ya itu ya. Padahal saya juga menyerap dari Barat banyak dan itu saya kira wajar ya. Semua mahasiswa seni rupa Indonesia itu mesti pernah belajar modernisme. Jadi mesti menyerap pengaruh-pengaruh itu dan itu bagi kita wajar. Cuma saya senangnya dan saya yakin Ipong sama di asri itu dibebaskan mahasiswa untuk memilih gaya. Ya. Jadi pada awal-awalnya itu on the spot, harus melukis on the spot. Ya, meter 1 sampai 4 atau 5 itu on the spot. Nah, setelah itu 5-6 itu harus
menemukan jati dirinya. Ya, ya, ya. Jadi harus punya daya sendiri, itu gampangannya gitu. Tetapi ini sering disalahartikan ya, seolah-olah menjadi keharusan yang mengikat, padahal tidak. Ketika saya sudah mengajar itu, saya menyadari itu, bahwa kepribadian itu berkembang. Jadi gaya itu nanti juga berkembang, jangan khawatir. Semua itu. Kemudian di asri itu, teknik realisme pada awal-awal itu diperlukan. Ya, karena kita dianggap pinter gambar, itu kalau bisa gambar orang yang mirip. Nah, itu ya. Jadi sebagai ukuran itu ya, sebagai ukuran. Maka biasanya, nah saya lihat juga Ipung mempunyai kekuatan itu ya. Nah, dari pengaruh-pengaruh ini pernah terjadi di grup WA. Nah, itu ada yang cerita. Mas Widiantoro, karena akrab juga dengan Bantara Budaya ya. Mas Broto itu kok saya lihat waktu di pameran Museum Widayat lukisannya Ipung mirip Mas Broto ya. Terus yang teman-teman yang lain nimpali, oh tepat, benar gitu. Cuma yang setelah dia berkembang itu jauh sekali, warna-warni justru. Yang apa ya, yang temanya badut apa itu ya, wah sudah lebih meriah lagi, ya, jauh, memang dia berkembang gitu. Nah itu, benar itu saya katakan bahwa pengaruh mempengaruhi dalam proses studi itu wajar. Ekspresif, ada naif, kemudian dengan warna yang sangat gembira ya, cerah. Menarik, saya melihat karya Ipung tuh seperti bergerak gitu, dinamis, menyenangkan, gembira gitu kan. Jadi bagaimana dia mendeformasi sosok-sosok ini dengan ekspresi dia yang tidak punya beban. Jadi saya melihat ketika Ipung berkarya itu nggak punya beban. Kalau orang yang berangkat dari perspektif yang realis gitu kan, mesti harus proporsi dan lainnya, dia udah hilang itu, dan karyanya menjadi karya yang segar gitu. Saya melihat karya Ipung karya yang segar dan ya ekspresif, menjadi apa ya, suasana riang dan senang, gembira gitu, kritis. Jadi kalau saya melihat dia membuat deformasi yang sedikit karikatural gitu, itu kena itu loh, kena dengan gayanya Ipung dan artistik. Mas Ipung buat saya adalah seorang guru. Mas Ipung buat saya adalah seorang ayah. Mas Ipung buat saya adalah seorang sparring partner. Kenapa saya menceritakan ini? From the first, Mas Ipung bilang, meyakinkan bahwa kelak kamu akan jadi seniman yang kuat dan besar ini. Karena karya-karyamu. Aku yakin karo kowe. Tenan po mas aku ber. Wis to manut aku. Aku berdegup terus. Semenjak itu 10 tahun yang lalu aku masih po. Kita ngopi di Pasar Ubud. Wis kowe nang Jakarta to. Temoni aku. 2010-2013. Kowe ke Jakarta temoni aku. Wis ngono to. Singkat cerita aku WA gak ketemu selama 3 tahun. Dan aku datang ke Bendara Budaya itu sekitar 2015. Aku wis WA-WA-an. Jauh sebelum itu ya. Ya aku lukis. Teman-teman nanya, lu mau kemana wit? Gitu. Gue mau ke Bentara Budaya. Gak ngerti bentuknya Bentara Budaya kayak apa, di mana itu. Aku harus nemuin Mas Ipong. Udah aja, gue bikin manifest sendiri. Mas Ipong. Tenanan loh, dek. Tanpa janjian, tanpa apa-apa. Aku teko ke Jakarta. Ijin ngobrol karo Pak Frans Sartono. Mas Widi, tunggu sebentar ya. Hari itu, 2015. Tapi sebelumnya, si Arya Wisanggeni ketemu aku. Mas, besok ketemu Mas Heri Hadi, ini orang ketemu Mas Ipong. Iya. Terus, aku besok benar-benar ke Bentara Budaya, nggak kenal siapa-siapa. Terus, ketemu Mbak Dina, terus aku duduk di sini. Mas Ipong lewat muri. Duh. Ih, apa aku bilang ini? Ini Mas, gini-gini, gue proposal.
iki mas karya-karyaku, Pak Fran di depannya. Iki ape, tompo wis langsung. Wis ya wit, langsung bablas ke ATM. Di sebelahnya pintu gerbang itu. Ada kan? Balik mana? Wis ya, pameran. Wis ya pameran. Terus Mas Fran bilang, saya baru Mas Widi, semoga ada kabar baik buat Anda. Iya mas, saya nurut aja. Sudah. Singkat cerita seperti itu aku pulang dikabari Prof. Ngabari Mas Ipong, tenana nih aku bilang. Jadi aku tuh selalu ada aksen guyon dan bener, tapi bahasa Jawa itu gedugo. Seorang anak ke bapak gitu. Seorang sahabat, seorang sparing partner. Udah. Akhirnya pameran beneran di Bentara Budaya dan Mas Ipong selalu bilang, "Ora salah tau." Memang bapak bagi ayah itu benar-benar bapak yang sangat loyal ke keluarga, 100%, 100%, apapun yang diminta sama anak-anaknya, pasti dikasih. Diberi kebebasan, tapi tetap didampingi. Gak pernah ada ekspektasi yang gimana-gimana sama anaknya. Kebetulan saya dan kakak-kakak perempuan semua juga bapak benar-benar bisa mengayomi, bahkan kalau bisa ngomong, yang lebih hangat dan affectionate ke anak-anaknya bapak ya Bu ya. Sangat sayang banget dan dari kecil sudah sangat dikenalkan ke dunia seni rupa. Saya udah dari umur masih belum bisa belum baca pun udah diajak ke Gedung Kompas Gramedia dulu ya kayak terus pas udah agak gede memori saya dekat banget dengan Bentara Budaya karena bapak sering ngajak main setiap ada event-event apapun itu pasti anak-anaknya diajak dan ibu juga pastinya ya selalu nggak pernah lupa melibatkan keluarga dalam semua aspek kehidupan bapak. Ya secara keseharian sih Mas Ipung tuh juga baik, enak gitu. Dan kalau ada misalkan dapat tugas ke luar negeri atau apa, mesti ngajak saya. Jadi bisa ngajak kemana-mana gitu. Sejak dari pacaran gitu sampai itu masih bisa menepati janjinya. Misalkan mau ke sana, sok tak ajak ke sana. Bener diajak juga setelah tua ini, tapi setelah anak-anak gede bisa ditinggal gitu. Bisa ikut kemana aja. Sampai kemarin ikut ke Bali terakhir kalinya itu kan ya dalam rangka seneng ngejak itu masih pong. Ya terakhir itu sebenarnya kan cuma mau istirahat tetirah gitu sambil menyuka diri. Tapi ternyata memang Tuhan memanggilnya di sana. Karena memang cita-citanya Mas Ipung dari muda kan senang banget sama Ubud, sama Bali itu senang banget ya. Nah itu tadi sampai saat-saat terakhir. Pameran ini kan awalnya ketika berita Pak Ipung meninggal itu kita satu grup, ya dua grup ya, grup Urip sama Urip Polio itu kan kita beberapa kali pameran. Itu karena kehilangannya itu kerinduannya itu akhirnya gimana caranya saya kebetulan ada ruang dan bisa untuk apa bikin acara ini kerinduan tentang Pak Ipong karena ketika Pak Ipong dijelas selalu kita bersama-sama ngumpul di sini gitu kemudian saya dikasih sama Tuhan ruang dan bisa untuk ngadain kerinduan itu ketemulah di sini sama teman-teman. Pak Ipong hadir di sini. Ya. Berkaitan dengan pameran ini, kebetulan juga Katrina Dolls baru buka September kemarin 2021. Jadi ini pameran bersama pertama di galeri Katrina Dolls ini. Dan ini merupakan suatu kehormatan yang sangat besar sekali, karena selain kita semua bisa berpameran, kami semua bisa berpameran, ada juga memori yang coba kami kumpulkan bersama. Itu salah satunya untuk mengenang Pak Ipong, almarhum Pak Ipong. Itu suatu kehormatan bagi kami karena bisa ikut menggembirakan dan meramaikan gairah-gairahnya almarhum Pak Ipong itu. Karena kalau dari katalog yang dari kami bikin, ada istilah artist never end. Cuma hanya art hanya terbuang, abandoned. Jadi untuk menjaga art itu supaya tidak hilang, itu kami mencoba memflashback, mengumpulkan kembali gairah-gairah Pak almarhum Pak Ipong jadi satu dalam pameran ini. Itu suatu kehormatan bagi kami.
Saya kalau bicara kebersamaan sama dia tuh habis nggak ada habisnya untuk diceritain, Pak. Karena itu tadi Pak Ipong sangat bergaul sama dia itu seakan-akan kita gembira terus ya, nggak ada sedihnya. Iya, terinspirasi banyak hal tentang kebebasan dia berkarya. Ya. Dia melukis sudah bukan bicara bentuk, sudah lepas dari itu, sudah rasanya sudah luar biasa. Itu jadi kemerdekaan dia lah untuk berkarya. Ya, ya paling tidak beberapa hal ini yang selalu mengingatkan saya bahwa Ipung selalu ada. Ipung selalu ada dengan semangatnya itu. Ya, dan posisi dia memposisikan dirinya ngomong itu tadi loh. Piye Yan, jadi selalu dengan apa ya? Care banget gitu loh. Gitu. Artinya yang pengen aku sampaikan adalah mostly most important for me adalah bahwa Mas Ipong pemberi semangat. Semangat, positif dan seduluran. Terus dia selalu bilang, "Mas, pikir ngene-ngene, ora usah dipikir wit, gantian. Wah, wit kelompokku ngene ora usah dipikir, Mas. Sing iki ngene ben ae." Selalu seperti itu. Jadi sampai Noni itu, "Kamu gitu banget sih sama Mas Ipong. Kurang ajar kamu itu." Dia juga mau kamu ya kurang ajar aku. Tapi itulah bahasa cinta kami. Bahasa cinta kami, aku bilang, "Ya Allah, aku udah gak bisa ngomong apa-apa. Memang Mas Ipong itu segalanya for me. Aku cinta banget sama Mas Ipong. Mas Ipong, love you, love, love. Matur nuwun." Selalu aku ucapkan di depan jenazahnya. "Thank you, thank you, thank you, memberiku jalan." Dulu pernah katanya di waktu residensi di negara mana gitu ya, segrupnya itu ada yang berselisih paham atau apa. Nah, terus karena ada Mas Ipong jadinya terus baik lagi. Nah, itu semua teman-teman yang bersangkutan kan ada bersyukur toh. Wah, coba dulu nggak ada Bapak Bu gitu, gimana nggak tahu gitu ya. Iya, penengah atau mungkin karena paling tua atau gimana gitu ya. Tapi ya juga ada kok, aku kan juga bilang mungkin Mas Ipong paling tua ya. Enggak gitu Bu, ada yang tua ya, ada yang tetap jelek ya, ada gitu katanya. Tapi kalau Mas Ipong itu memang istimewa, bukannya aku mengada-ada loh Bu, bener gitu. Oh ya syukur gitu ya, toh kan aku sama anak-anak kan cuman ngertinya kan senengnya aja ya. Kalau Mas Ipong dikenang sangat baik gitu tuh ya, alhamdulillah gitu loh ya. Semoga benar-benar jalannya ke sana juga dimudahkan. Tentang rencana pameran Bapak ya di Bentara Budaya Jakarta dan juga di sini, jujur benar-benar surprise ya, saya sebagai anaknya bungsu benar-benar baru pertama kali ini benar-benar ngeh lah ya, betapa Bapak udah menyentuh banyak sekali hidup orang-orang di dalam komunitasnya, komunitas seni rupa ya. Jadi besar banget harapan saya sebagai anaknya Bapak, supaya karya-karya Bapak bisa terus dikenang dan terus menjadi bagian dari art scene ya, dunia seni rupa Indonesia. Dan tentunya juga selalu diingat, yang paling penting dan menurut saya lebih penting adalah supaya nama Bapak terus diingat dengan kehangatan seperti yang terpancar pada malam hari ini ya Bu ya, di hati teman-teman Bapak dan saudara-saudara Bapak. Dan tentunya Mas Ipung juga senang sekali karena masih bisa berguna gitu di dalam komunitasnya gitu. Dan yang jelas Mas Ipung pasti senang sekali gitu dalam acara pameran ini dan yang di Jakarta nanti ya. Karena itu jelas-jelas menunjukkan keberadaan Mas Ipung selama hidupnya sebagai seniman ya kan Mbak? Itu. Dan kami sebagai keluarganya juga merasa senang karena ada yang masih memperhatikan Mas Ipong gitu loh. Semoga juga semangat Mas Ipong, spirit Mas Ipong bisa mengilhami teman-teman sekomunitasnya dan seniman-seniman di Indonesia pada umumnya ya Mbak. Itu deh kebahagiaan kami sebagai istrinya Mas Ipong dan sebagai keluarganya Mas Ipong.